Nama saya Zaid Haris bin Rahim. Saya berasal daripada Pulau Pinang. Saya sudah kahwin. Anak ada satu orang. Saya orang Kedah, Sungai Petani. Saya mempunyai 7 adik-beradik, 2 lelaki, 5 perempuan. Saya 32 tahun. Ini adik saya. Orang cakap kalau malam raya itulah, adik-beradik selalunya akan berkumpul dekat rumah mak dengan abah. Hari raya pertama, kalau macam tahun lepas, saya raya kat sini seorang-seorang. Hari raya pertama, pergi sembahyang masjid, balik, makan. Lepas tu mak nak pergi kutip duit raya. Kadang-kadang saya balik, kadang-kadang saya tak balik sebab tak ada masa. Ibu. Ibu selalu rindu ke Angah. Ibu call Angah. Tapi kadang-kadang Angah tak angkat. Angah tak ada masa. Angah harap raya tahun ni paling bermakna dalam family kita. Kita dapat beraya bersama-sama. Angah nak minta maaf kepada ibu. Sebelum ni kita ada bergaduh sikit. Tak ada pun sikit perasaan benci pada Kak Cik nak kita baik macam dulu. Saya rindukan zaman kanak-kanak bersama adik saya. Kami dah tak tahu nak terlampau sibuk sangat sampai tak boleh nak berjumpa. Saya memang berharap sangatlah tahun ni dapat beraya bersama-sama dia. Mak, adik nak minta maaf kat mak banyak-banyak sebab adik tahu adik selalu banyak buat salah apa semua. Tahu sampai sekarang tak boleh nak balas jasa baik mak. Yang mak buat dekat adik sebelum ni.